sekitar kelompok sini Pak, ya, ada yang banyak. Iya, sekitar sini. Setahun panen berapa kali di sini? Dua kali. Dua kali padi, satu kali proija. Oh, satu kali padi. Dua kali padi, satu kali proija. Tiga kali. Apa? Padinya apa? Padi. Ya jenis hibrida, macam-macam padi Pak. Oh, macam-macam. Beda-beda ya, tergantung petani. Terus kalau palawijanya apa? Kacang hijau biasanya, Pak. Sekarang kalau satu hektar bisa dapat berapa ton? Kalau untuk padi sekitar 6 ton. Tinggi dong. Berkat air bendungan. Oh, karena ada bendungan ya, ya. Batu bulan. Terus tadi ada permintaan Pak Menteri PU belum dijawab. Ini minta diperpanjang, gimana? Diperpanjang, Pak. Karena sangat menyentuh langsung sama masyarakat petani, Pak. Gimana? Ya di Sumbawa ini ada 26 lokasi, Pak. 26 lokasi. Di sini sendiri ada 5 lokasi. Di Sumbawa 5 lokasi. Tahun 2019 ada ditambah lokasinya. Tahun ini 5.000, tahun depan ini 8.000. Enggak, maksudnya di sini itu dia minta ditambah itu disetujui enggak? Berdoa. Saya ini kan pembantu presiden. Presidennya perintah. Udah, pokoknya ada diperintah. Soalnya diperintah, saya perintah ini ya, perpanjang. Permintaan dari kita petani di sini Pak sangat kesulitan sama pupuk Pak. Pupuk. Iya Pak. Wah, menterinya enggak di sini enggak. Sulit saya perintah. Ya udah, saya catat. Pupuknya apa sih? Urea Pak. Urea pupuk. Kita di sini hanya dikasih 1 hektar 1 sak Pak, 50 kilo. Ya udah catat pupuk urea nanti ya, ke Menteri PU Pak. Ya. Sangat kekurangan kita Pak. Ya. Di semua tempat kekurangan urea itu kurang. Karena memang produksinya belum bisa memenuhi seluruh tanah air. Petaninya kan tidak hanya di Sumbawa aja, tidak hanya di sini aja. Di 17.000 pulau ada semua. Iya. Apalagi yang masih? Harga gabah. Gimana sih? Kan harga gabah udah bagus. Berapa? 400 ke sekarang. Hah? 4.000. Sekarang kan 4.000 berapa? Terakhir berapa? 4.000? Ada lebihnya sedikit-sedikit, 1.42. Gabah kan 4.100. 4.100 gabah kan? Gabah ya. Dulu berapa? Dulu 3.600. Gini loh, gini ya. Kita tuh mau-mau saja gabah dinaikkan, tetapi kalau gabah naik itu artinya apa? Tahu? Berasnya juga naik, petaninya seneng, saya digebuki masyarakat. Yang lain, bener enggak? Yang sulit jadi pemerintah itu menjaga keseimbangan harga beras. Harga berasnya biar juga enggak mahal, tapi petaninya juga mendapatkan harga gabahnya baik. Itu yang sulit sekali. Di sini begitu ini dinaikkan gabahnya dot ini naik, waduh, semua gini.